Baca ayat kembali. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Bacanya ayat kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Labudu ma ta'budun, kata tuh. Walan tumadru ma'abud. Walan nabudu ma'abattum. Walan tumadru ma'abud. Walan nabudu ma'abattum. Walan tumadru ma'abud. Itu aja, berbolak-balik. Tak dapat ujungnya. Lakum luwak lakum, oh iya lakum. Lakum dinukum waladzo. Bacaan kafir menarikan fatihah dan hikmah dari Isra Mi'raj yang pertama. Melalui Quran Surah Al-Isra ayat 1. Seolah-olah Allah mengkhabarkan kepada kita. Allah menginformasikan kepada kita. Allah mengisyaratkan kepada kita. Bahwasannya umat Muhammad di bulan Rajab dan Syakban ini disuruh untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dari Isra Mi'raj, Bapak Ibu. Yang kedua, hikmah dari Isra Mi'raj apa? Yang kedua, Lailat minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maknanya apa, Ustaz? Maknanya Rasul itu berjalan dari masjid ke masjid. Maka Allah menginformasikan kepada kita bahwa umat Muhammad harus disuruh kembali untuk meramaikan masjid, Bapak Ibu. Kenapa, Ustaz? Kalau masjid sudah ramai, lafatahna alaihim barokatim minas sama'i wal ard, keberkahan dari langit dan bumi akan datang untuk kampung kita. Amin. Cemana caranya, Ustaz, supaya masjid itu ramai? Kalian Bapak Ibu punya anak-anak remaja, punya anak-anak remaji, punya anak-anak muda. Maka anak-anak muda ini libatkan mereka, Pak BKM, dalam mengisi masjid ini. Mau masjid secantik apapun, sebagus apapun, semegah apapun, tapi maaf kalau yang ngisi bukan orang-orang yang ahli di dalamnya, kosong masjid itu, Pak. Karena masjid ramai tergantung dua. Satu, tergantung siapa yang manggil. Arti yang manggil siapa, Ustaz? Yang azan. Maka tolong anak-anak muda, hei, kalian berteknologi silakan, tapi tolong jantung kalian, hati kalian tetap ke masjid. Karena label remaja masjid itu tidak mudah disandang, Bapak Ibu. Ya, maka tolong dibimbing anak-anak kita supaya apa? Anak-anak kita ini tetap menjadi anak-anak yang berteknologi tapi dekat dengan masjid. Caranya gimana? Libatkan mereka di masjid nih, Pak. Masjid ramai tergantung siapa yang manggil. Kalau yang manggil atu-atu tuh semangat, tidak akan semangat, Bapak Ibu. Azan atu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa mau datang? Orang pun dengarnya tuh macam tak ada yang lain tuh elok mati kok tuh. Kadang-kadang orang tua yang bandal. Jangan geser aku jadi muazin sebelum aku mati, kata tuh. Oh, gampang. Aja atuk tuh makan di rumah makan Gunung Sari. Kasih racun nasi dia meninggal atuk. Kalau orang tua enggak bisa dibina, binasakan, Pak. Maka masjid ramai tergantung siapa yang manggil. Kalau yang sudah memanggil anak-anak muda, semangat enggak kita? Semangat. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat enggak ya? Bangga ya mak dia. Subuh-subuh macam begini model azannya. Oh, ayahnya langsung bangun. Gak pernah bangun subuh, ayahnya bangun. Nanya sama maknya. Oh, mak, siapa yang azan di masjid itu? Cantik kan suaranya. Anak kita lah ya. Anak kita? Iya. Masa anak kita ya? Anak kita. Rajin anak kita ke masjidnya. Subuh-subuh udah azan. Ya rajin lah. Gak macam kau ayahnya. Fir'aun gak tau mak. Anak udah azan ke masjid kau masih tidur. Apa tak ayah Fir'aun namanya? Bangga kita, Pak. Semangat kita, Pak, kalau yang memanggil itu anak-anak muda. Maka tolong libatkan anak-anak muda. Kalau dulu ada istilah begini, tidak ada rotan akar pun
pepatah lama, Pak. Pepatah sekarang, tidak ada rotan, ciptakan rotan yang baru. Akar tak bisa dipakai. Kenapa, Ustaz? Akar sekarang lapuk, busuk. Kenapa? Kena pupuk. Ini sekarang bukan zamannya keraiso. Cocok? Itu maka yang muda-muda tuh kasih, apalagi nanti terawih tuh. Ini yang pertama, masjid ramai tergantung siapa yang manggil tuh, siapa yang azan. Yang muda-muda tuh, Pak, disitu. Yang kedua, masjid ramai tergantung apa, Ustaz? Tergantung siapa yang mimpin. Maknanya apa? Tergantung siapa yang imam. Kalau yang imam atuh-atuh tuh juga miris kita, Pak. Walaupun 11 rakaat, tapi kalau atuh-atuh tuh yang baca, jam 1 mau selesai. Kadang atuh-atuh ini payah. Dia pikun, tapi kadang enggak sadar dibacanya ayat kembar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bacanya ayat kembar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Labudu mantak budun, kata tu. Walang tu mantu ma'akbun. Walang nabi rumah batu. Walang tu mantu ma'akbun. Walang nabi rumah batu. Walang tu mantu ma'akbun. Itu aja, bebolak balik, tak dapat ujungnya. Lakum luak lakum, oh iya lakum. Lakum dinukum waladdo. Baca Al-Kafirun, larikan Fatihah. Sampai tak geram, pak katanya dari belakang. Maka yang imamnya anak muda, Pak. Tidak ada satu kitab manapun yang mengatakan syarat jadi imam itu harus menikah, Pak. Yang penting dia balil, dia berakal, dia mumayyiz, bacaannya bagus, tajwidnya bagus, maju, Pak. Ada yang sudah menikah bacanya enggak bagus, ada yang masih lajang bacanya bagus. Mana yang suruh maju? Yang masih lajang tapi maju. Jadi enggak ada satu kitab yang ngomong, satu pun tak ada, Pak, syarat jadi imam harus nikah, tak ada. Selagi dia sudah balik, dia punya kompeten, dia punya bakat, suaranya bagus, tajwidnya mantap, fasolnya mantap, dia punya hafalan banyak, maju kita di belakang, Pak. Tuh, ya. Oke, Bu. Ya, nyambung ya, Pak, ya. Nih, untuk apa? Anak-anak kita ini tetap dia ngikuti zaman, tapi tetap masjid jadi sandaran utamanya tuh. Ya, tidak ada rotan, jangan ganti akar. Tidak ada rotan, ciptakan rotan yang baru. Caranya semana? Didik adik-adik remaja masjid, datangkan gurunya supaya mereka bisa belajar jadi imam, mereka bisa belajar jadi muazin, mereka bisa belajar jadi khatib. Jadi apa, Ustaz? Desa Hesa Perlompongan ini tidak kekurangan orang-orang yang memang benar-benar ahli di bidang agama. Amin. Gitu. Dua, Ustadz, kenapa harus ke masjid? Yang pertama, kalau masjid udah rame, berkah dari langit dan bumi bakal datang. Yang kedua, kenapa harus ke masjid, Ustadz? Yang kedua, dengan kita ke masjid, Bapak Ibu, kesombongan akan hilang dari sini, Pak. Kesombongan akan hilang di desa ini. Kesombongan akan hilang di bumi. Kenapa? Orang kalau sudah ke masjid, sombongnya bakal hilang, Pak. Karena apapun status kita, apapun pangkat jabatan kita, berapa banyak harta yang kita miliki, setinggi apapun ilmu yang kita punyai, kalau kita sudah masuk ke dalam masjid, Bapak Ibu, status kita semua sama. Kita adalah hamba Allah. Ya kan? Mau gubernur masuk masjid, hamba Allah, Pak. Presiden masuk masjid, hamba Allah. Bupati, wali kota masuk masjid, hamba Allah. Camat masuk masjid, hamba Allah. Kades, lurah masuk masjid, hamba Allah. Kadus masuk masjid, hamba Allah. Ustaz masuk masjid, hamba Allah. Yang membedakan cuma satu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hanya takwa yang membedakan kita di hadapan Allah. Sekalipun tukang parkir yang jadi imam di depan, di belakang ada pejabat, tukang parkir angkat takbir, Allahu Akbar. Kira-kira pejabat di belakang ikut angkat takbir enggak? Ikut enggak? Ikut. Menandakan apa? Tukang parkir dan pejabat sama di hadapan Allah. Yang membedakan cuma kualitas takwa. Kalau orang sudah rajin ke masjid, dia akan sadar kalau dia hamba Allah, maka kesombongan akan hilang dari muka bumi, Bapak Ibu. Kalau kesombongan sudah hilang, maka enggak ada yang merasa paling hebat,
kalau orang sudah tidak ada yang merasa paling hebat, insya Allah akan mudah diajak kerjasama dan sama-sama bekerja dalam membangun Hesah Perlombongan ini menjadi desa yang lebih baik lagi. Amin. Itu caranya. Jadi semua bermula dari masjid. Ya, oke, amalin ya yang dua ini ya. Mudah-mudahan yang dua ini bisa jadi bekal. Yang dua ini bisa jadi oleh-oleh ya. Hikmah Isra Miraj 2, 1. Kita suruh banyakin zikir supaya hati kita bersih dari penyakit hati. Nanti sampai di Ramadan, keberkahan Ramadan akan kita rasakan, ampunan Allah akan kita dapatkan, kebebasan dari azab api neraka akan kita rasakan. Ya, zikir tidak perlu banyaknya, biar 33 tapi pas panjang pendeknya ya Pak Bu. Oke, yang pertama. Yang kedua, kita suruh banyakin ke masjid agar apa? Satu, berkah dari langit dan bumi datang. Yang kedua, supaya kesombongan hilang dari muka bumi. Oke, yang dua ini mudah-mudahan bisa diamalin, insya Allah jadi amalan ya. Amin ya. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita sampai kita nanti di bulan Ramadan.